Kari dari Chan Family. Ya, malam ini karena saya lapar jadi mau bikin ini. Nomi kuah ayam bawang. Sini mie-nya pasti karena busur luar, tapi airnya apa nih? Sini? Kita sambil masukkan sayurnya juga ya. Nah, ini sekarang kita tinggal tunggu mie dan sayurnya matang. Sambil menunggu, kita siapkan mangkoknya dulu. Ini jangan lupa kita pisah-pisah mie-nya ya, kayak dia matang. Saya kalau bikin kuah itu biasanya mie dan kuahnya itu kita taruh di mangkok dulu, baru terakhir kita tambahkan bumbunya. Memang mie kuah itu ya, mie instan itu memang solusi sekali waktu kita malam-malam lapar. Oke, ini sepertinya sudah matang. Kita angkat dulu. Nah, ini mie-nya kita saring dulu ya. Lalu nanti terakhir kita langsung masukkan kuahnya juga. Nah, untuk kuahnya kita biasanya pakai 3/4 lebih dari mangkok ini supaya lebih kerasa bumbunya. Masukkan bumbunya. Nah, ini dia. Sekarang kita tambahkan cabai dulu ya, biar lebih enak. Nah, ini satu cabai saja sudah cukup, kita potong segitu dan rasanya akan lebih enak. Nah, sudah jadi. Oke, sekarang kita mau makan mie-nya dulu ya teman-teman. Ini kita makannya berdua karena sekarang sudah malam. Numpang kok makan. Ya, makan ya teman-teman. Kasih saya biar lebih sehat. Thank you.
paling enak, murah dan praktis. Habis teman-teman.